Suro sapar mulut utopo ning pojok loretan. Nek ana wong boyongan omah utawa nganti sing arah mana arah karo kowe iku pangane mongso-mongso. Kowe ora usah golek pangan. Wiwiti patine diwaca cengar, Pak. Diwaca cengar, Pak. Nggih. Diwaca cengkar menika ngrusak makhluk manusia dari kedai darah. Nah, niku patine kalih Aji Soko. Oh, nggih. Mbak enek mboten diringkes. Omongane menika mboten saged cengkar mangke. Niku darah Pak. Nah, ini ku dirayu kali Kanjeng Aji Soko. Ini Kanjeng Aji Soko ini pun mecah dinten. Dinten pitu pekenan gangsal. Metune rolas diringes dari wulan. Sasi rolas setahun. Ya Mbak, patine dijak besan yang kisik segoro gitu. Kisik segoro gitu. Digelarake mori 12 meter persegi dipadakake ulan wau. Sak badane bebesan ning pantai selatan iki mubeng kaping 12 hubungan dikipatake. Diwaca tengkar sak bane dados boyo putih. Ngoten. Nggih, nggih. Dados boyo putih terus ngancam Kanjeng Aji Soko. Aji Soko, kowe ngerayu aku mbocak bebesan. Sejatinya aku mancing dari Joko Boyo Putih yang tengah segera itu. Awakmu duwe pusaka warisan pedang Sukoyono ali pedang Kangkam pamer sewu. Besok titik mangsane njupuk warisan ke bakal tak rebut patin yang tengah pantai selatan sak balaku. Sangking wedine Aji Soko langkang jagat, Pak. Langkang jagat ono broto kali tirakat yang mau mampir melewati ngenen Mbok Rondo Begedangan. Mbok Rondo Begedangan, Pak. Ya, Rondo Begedangan iki nutu wanjine PTE antar sing kawin. Zaman siyen semerut mawon bobot. PTE Mbok Rondo niku Kanjeng Aji Soko niku kamane kurut, Pak. Kabel senyak ditotol bisa Mbok Rondo sing panjine kawin. Tigan menika ngendoke 13. 13 sing 12 niku netes kutuk. Sing setunggal netes sawer. Sawer niku napa, Mbah? Sawer kula. Kula. Kula terus ayo. Ngendok 13 wae. Ya kok sing siji kok gak netes di sini kok anak-anak lho. Ya iki tak kae ning jero lumbung ben ora gedhe. Nah, ning besok wae sing Dewi Loro Upas niku. Nime Dewi Loro Upas Pak niku. Sing gadah ayam ngendok pegulan. Nek ngono besok ada madame wong dokter ulas siji metu kula besok dadine ongko iku nak telulas ongko sial mungkin itu sawar niku. Oh nggih. Padahal sing ongko telulas ongko sial iki gara-gara niku. Terus napa niku dangu-dangu ageng. Ageng Mbok Rondo jake ndringe ngono kuwi ning jero lumbung pari di tutuk kanten tak. Nah, terus Mbok Rondo niku pantun kedhek sawer wageng. Wageng saged tonton jamu takon bapak ayo ten. Nggih. Anu Kanjeng Ibu, sajane aku wonten boga sak menih gedhiku. Aku seta jamu, sejatine ramaku sapa? Ibune sejatine ngono kowe tak konsoman ning gone Kanjeng Aji Soko, kon eling-eling nalika langkung jagat liwat rumangsa
taman iku kurup. Cocok pidike Tanjung Ibu iku mau netese sawer gedhe iki, Gar. Kowe sumane rono kok nek jane bapak ora ngakoni. Kon buka riwayate nalika ngliwati aku mbun itu. Terus diakoni, Pak. Diakoni. Oh, iya iya iya. Aku kelingan banyak kok gak iso ngampah nafsuku nganti kamaku korup ngliwati Kanjeng Ibu. Nek tak akoni putu aku sejati, nek nek iso njupuk warisan pedang Sukoyono, pedang Kangkem Pamorsen ing tengahe pantai selatan nek iso njupuk sobatno yang ngersaku kita agoni putra aku yang sejati tak mulia nurim pun rasah megawe kringgulik pangan dewi pangan moro dewi sendiko ngalai kan romo budal sing diharap harap bajul putih boya putih sing asali jawa tengkar ujahane aja soko malah putrane sing ngadak mereka untuk bugo niku pengurangan pengurangan kota es goro ni kau jadi nemu apa ombak eh bukan sakit pecah jatuh suatu karang ni kau paling cegumbuk ni kau bukan saat ini bukan tiap perahu ni kau tapi waktu ni karang tesek bagi ngan tesek ni tesek paling cegumbuk deh nak pergi cuci sekarang ni cek sama yang gundal lempatan kengi ni kau jadi nemu apa barang ni kembal bukan sakit pecah alatan diatur ake sing untuk buku ini disukani panggil namanya tanah Putuk Sukodadi ngoten. Nah, gambare ditancepake teng lungguh sasi. Kowe aja mangsa-mangsa tuleh. Wong kowe tak ngono ing kene ana sangon lima kok pangan siji ku bocah nek sing gudiken ngoten. Kowe saiki tak kontopo lungguhe dina lungguhe sasi lungguhe taun suro sapar mulut kuwi topone pojok loretan nek ana wong boyongan omah utawa ngantos sing arah mana arah karo kowe iku pangane mangsa-mangsa kowe ora usah golek pangane diputer Pak niku diputer terus ngantos dina kuwi nek tugase ning sasi kuwi bakal sopo sing gawe dina jeneng Taliwang kaya iku ya mangsan ngoten. Atuh enggak tau ya ngono, kowe nek salin taun, patine taun dienggo pangkerman taun, kowe iku entroki ping 4, engko anggep sing anggo dina iku mesti dadi panganem ngono ta. Niku bojone segoro kidul. Oh, ngoten. Lah mbake ge terus sani tiyang ngawet dateng mboten bener kepangan ya niku. Nggih, dawa ngoten. Mbak, berarti niku enten hubungane kali cerita Nyi Roro Kidul nggih, Mbak? Enten Pak, nek Ratu Kidul kok Nyi Roro Kidul ya, Mbak. Oh, benten nggih niku, Mbak. Roro Kidul niku sing ngancam, ya sing Ratu Kidul niku sing njangkung kebenaran, kebenaran. Nggih, nggih. Soale Ratu sing Ratu Kidul niku njangkung tiyang sing lurus sing jujur. Nggih. Nak Nyi Roro Kidul ratu bebas. Nyi Roro Kidul niku. Nah, teng bayangane Bedari Durga niku nggih. Berarti benten, Bang, nggih. Nyi Roro Kidul kalih ngira. Nyi Roro Kidul. Oh, nak Roro Kidul bebas. Oh. Ratu ne begitu kecil niku. Nggih, sak dadi bare dhewe teng karep nyak. Nggih, nggih. Nah, Ratu Kidul niku ndangkung tiyang sing bener. Mboten ngoten terus gini ku mau janjian dan tiang pirang saja ini pirang nopo jadi mangsa ini ya mbak ngerti nah ini aku ngomongin gampil ini aku itu satu tanya ke mereka kan babonan ini jinten kan ini aku jinten itu pasaran limo dan aku diringkas menurutnya ruas itu limo ngerti diringkas teng ulan rolas jatah rolas ini aku ini duki ini ke duki jam nopo ini diperang jam ulas bengi jam hawan ini aku putrane dina ngoten. Wah niku kuwi wae niku. Dinten kok. Kanjeng Nabi lahir wonten dina nggih. Dinten coba. Mbah janjane Nyi Roro Kidul napa Nyi Ratu Kidul niku tiyang napa mboten to, Mbah? Asal usule, Mbah. Nek Ratu Kidul gambar niku nggih, Ratu Kidul niku itu dari ya, Pak. Eh,
widodari, Pak. Nggih, widodari atau widodari. Tesih. Mboten bang tesih. Widodari niku dados loro parep. Nggih, nggih, nggih. Niku gambake kan cara njenengan to. Jarang ini pelumpang niku asal ini damel pelumpang batu bahkan pertolongan pelumpang niku dia jadi ngidul tidak dusun dempel dalam sedari kan sak kanan jalan lah kanan kanan ratusan nah niku yang dempel lah niku ngapa niku angsane nutul joko tarik pegani mikat dan dari lubang dipikat pas nawang ular sing kene. Ngoten. Jambake sandangane kepanggih. Gara-gara kan tinggal mbah menen sendang, jambake kan terus ngono, Pak. Kepanggih sandangane disalep nang lumbung parirentak iki kecandak terus mun kagungan putra alit ngamen awangsih niku. Nggih. Lah niku jambake terus mabur mboten ketampi ning gone kadewatan Widodaren. Kabupaten Widodaren mboten ditampi soalnya pun nilar turas dengan alam manusia terus kue gak tak tompo kue neng pantai selatan wae tapi kue tak ngerekso wong sing bener-bener ngoten jadi nawang ulan itu Widodari Pak Widodari ngane wah cerita ini memang agak tiang nah makanya ngatas di syuting ke film itu lo udah ngerti tiang kediri itu ngeblok ngamar nih Pak iya wah sejati ini kiri suci aneh Ratu Widul ini kiri suci ya betul oh enggak ya kiri suci adalah kediri ya kerjaan harus jauh kediri tak no Ratu Widul Ratu Widul bisa ngerti aduh bisa ngelakon ketoprak itu wili suci itu zaman saya dicoba jujur pakai gelar dino zaman diwoto tentara disokong tidak ada itu.